Lesti Kejora dan Rizky Billar kebanjiran sponsor jika mereka benar-benar jadi menikah dalam waktu dekat ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Tampaknya penggemar seantero Indonesia begitu menanti-nantikan Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi pasangan suami istri. Pasalnya, usai di pertemuan di sebuah acara, Lesti Kejora dan Rizky Billar ramai dijodoh-jodohkan sebagai pasangan kekasih. Semenjak drama perjodohan itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar jadi satu paket yang tak terpisahkan. Di mana ada Lesti Kejora, pasti di situ ada Rizky Billar. Nama Lesti Kejora dan Rizky Billar pun acap kali seleweran di tajuk utama pemberitaan media. Bahkan, kedekatan keduanya ini banyak didukung oleh banyak pihak. Kedekatan antara Rizky dan Lesti mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk salah satunya Putra Siregar. Bos PS Tour Putra Siregar mengaku mendukung penuh hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar agar berujung ke pelaminan. Bahkan Putra Siregar mengaku akan penuhi segala keperluan pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora nanti. Sosok Putra Siregar merupakan pengusaha di bidang penjualan ponsel yang tengah ramai diperbincangkan. Pengusaha muda tersebut ternyata merupakan teman dekat Rizky Billar. Kedekatan Putra dengan Rizky terjadi lantaran keduanya sama-sama berasal dari Medan. Tak hanya itu, meski memiliki usia terpaut cukup jauh, Rizky dan Putra Siregar memiliki kesamaan musik yakni Lila Band. Putra Siregar pun mendukung hubungan Rizky Billar dengan Lesti Kejora lantaran melihat kecocokan di antara keduanya. Hal ini diungkapkan langsung oleh pria asal Medan itu lewat podcast di kanal YouTube-nya belum lama ini. Putra Siregar bahkan mengaku akan mengawal Rizky Billar dan Lesti Kejora hingga halal. Kalau bisa, Rizky Billar dikawal sampai halal, ungkap Putra Siregar menirikan pesan sang istri yang ternyata menjadi fans Leslar. Putra sempat mendoakan Lesti dan Billar agar keduanya menjadi yang lebih baik lagi. Harapan kita buat Billar biar lebih baik ketemu Dedek Lesti. Begitu juga buat Dedek Lesti bisa lebih baik lagi ketemu kakak Billar, ungkap Putra Siregar. Hal ini diakui sang pengusaha saat ditemui awak media beberapa waktu yang lalu. Pasti dong, teman kita mau halal, pasti kita support dong. Saya support banget, ungkap Putra Siregar. Ketika ditanya bentuk dukungan dari sang pengusaha, Putra mengaku bakal memenuhi segala permintaan Rizky dan Lesti bila serius menikah. Apa aja dia mau butuhkan saya support, ucap Putra Siregar lagi. Mau ke KUA, biaya ke KUA kan murah, RP 1,5 juta doang, gak ribet sih, mungkin yang lain juga kalau nikah gak ribet, imbuhnya. Lantas, akankah Rizky Billar dan Lesti Kejora akan meresmikan hubungan mereka? Mari kita tunggu kabar berikutnya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kita minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.